kapal selam RI TJANDRASA 406 ketahuan Belanda saat susupkan pasukan LPKAD di Irian Barat Jua, tanggal 1 Februari tahun 2019. TSM penyusupan adalah misi yang paling berbahaya dalam sebuah fase operasi militer. Risiko ketahuan sangat besar dan bisa berakibat fatal. Bagaimana bisa menyusupkan pasukan dari kapal selam? Pengalaman itulah yang dialami Kolonel Pur R. Subagijo sebagai awak kapal selam RI TJANDRASA 406 milik TNI AL. Ketika itu penyusupan dilakukan dalam operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda pada tanggal 21 Agustus tahun 1962. Seperti dikisahkan Subagijo di dalam buku Kapal Selam Indonesia 2008 yang ditulis Indroyono Susilo dan Budiman. "Kami sangat ingin bertempur saat itu," ujar Subagijo. Usai menyelesaikan misi pengintaian, RI Chandrasa kembali ke Halmahera dan menerima perintah baru, mendaratkan pasukan LPKAD, Resimen Para Komandan Angkatan Darat. Sekarang Kopassus di Irian Barat yang diduduki Belanda. RI Chandrasa diawaki 61 orang akan membawa 15 prajurit RPKAD. Begitu juga 3 kapal selam lainnya membawa LPKAD dengan jumlah yang sama. 6 hari perjalanan dihabiskan keempat monster laut ini untuk mencapai pantai Hollandia, Jayapura. Malam itu, tanggal 20 Agustus tahun 1962 pukul 22, pasukan akan didaratkan di tengah malam buta. "Kami terus mendekati pantai sekitar pukul 21. Pada jarak 1,5 mil dari daratan, kami dalam posisi setengah menyelam. Setelah dirasa aman, perahu karet dikeluarkan agar bisa membawa pasukan ke darat," ungkap Subagijo. "Nyaris celaka, tiba-tiba lampu terang menyoroti buritan RI Chandrasa, yang ternyata berasal dari pesawat intai Neptune milik Belanda. Kami langsung buru-buru menyelam dan menjauhi pantai," kata Subagijo. "Karena tergesa-gesa, mereka tidak sempat memasukkan perahu karet. Masih untung pasukan belum sempat keluar. Kapal menyelam cepat hingga kedalaman 30 meter. Setelah kondisi aman, kapal mulai naik dan awak mengintip situasi di permukaan melalui periskop. Tapi tidak terlihat apa-apa," gap gulita. "Apa yang terjadi?" "Oh, ternyata perahu karet yang ditinggalkan nyantol di periskop. Setelah situasi aman, perahu karet dimasukkan ke kapal." Malam kedua, upaya mendaratkan pasukan LPKAD kembali dilakukan. Malam itu perairan sepi dan tidak terlihat pesawat patroli Belanda. Ke-15 pasukan RPKAD itu pun diturunkan ke perahu karet dan berlayar secara senyap ke pantai pendaratan. Setibanya di pantai dituju dan posisi aman, RI Chandrasa meninggalkan mereka. "Selamat berjuang, semoga sukses," kata Letnan Subagijo melalui radio. Dari 4 kapal selam TNI AL yang melakukan penyusupan, hanya RI Chandrasa yang berhasil mendaratkan LPKAD di Irian Barat. Karena itu ke-61 awak kapal selam RI Chandrasa menerima bintang sakti dari Presiden Soekarno pada tanggal 29 Januari tahun 1963. Beni Adrian, Wira Ananta Rudira, Tabah sampai akhir. Postat www.mylesat.com.